Well, the Jardim returns with interest. And it's back. Bek kanan timnas Indonesia U17 Welber Jardim sukses mencetak assist untuk gol sundulan Arhan Kaka saat melawan Panama U17. Simak berita selengkapnya berikut ini. Timnas Indonesia U17 bermain imbang 1-1 melawan Panama U17 dalam pertandingan matchday kedua Grup A Piala Dunia U17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Senin 13 November malam. Dalam pertandingan ini, Panama U17 unggul pada menit ke-45 plus 3 lewat gol Aldemar Castillo usai memanfaatkan blunder pemain belakang Indonesia. Penampilan Welber Jardim sukses mencuri perhatian. Gol penyeimbang Indonesia dicetak lewat sundulan Arhan Kaka usai meneruskan umpan Welber Jardim pada menit ke-54. Welber tampil mengesankan di posisi bek kanan timnas Indonesia U17. Beberapa aksi individualnya mampu mengundang decak kagum. Hasil ini membuat timnas Indonesia U17 menempati peringkat ketiga klasemen sementara Grup A Piala Dunia U17 2023 dengan mengemas 2 poin hasil bermain imbang melawan Ekuador. Selanjutnya, timnas Indonesia U17 akan menghadapi Maroko U17 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Kamis 16 November mendatang. Pertandingan timnas Indonesia U17 versus Maroko U17 akan menjadi penentu nasib kedua tim lolos ke 16 besar Piala Dunia U17 2023. Kini ada 2 skenario bagi timnas Indonesia U17 untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17. Pertama, timnas Indonesia U17 akan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 jika menang melawan Maroko. Kedua, timnas Indonesia U17 akan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 jika bermain imbang melawan Maroko. Tetapi cara kedua ini agak riskan ya, karena tim Garuda Muda akan lolos lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Nah, kalau menurut kalian gimana nih soal penampilan Welber Jardim di laga kemarin? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu informasi Timnas Indonesia selanjutnya. Oh yeah, no.